Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فَعَلَمْ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, bahwasanya pertempuran antara al-haq dengan al-batil, pertempuran berkecamuknya, berhadapan-hadapannya terus-menerus antara kebenaran dan kebatilan, itu sudah terjadi sejak dahulu sampai tegaknya hari kiamat. Dan ini menjadi sunnatullah, bahwa yang namanya kebatilan tidak akan pernah punah di permukaan bumi ini. Dan penyeru-penyeru kebatilan tidak akan pernah habis, bahkan semakin banyak dan merajalela di tengah-tengah umat. Oleh karena itu, ya ikhwani fiddin a'azakumullah, salah satu kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi umat ini, yakni tegaknya di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran, dan senantiasa tegak di atas dakwah ar-radd 'alal mukhalif, membantah para penyelisih-penyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak memberikan sedetik pun bagi penyeru-penyeru kebatilan, penyeru-penyeru bid'ah, para penyimpang agama untuk bernapas lega, tidak memberikan ruang gerak untuk bisa mengembangkan gerakannya bagi mereka. Setiap saat kita mengingatkan umat, setiap saat kita menasihati umat untuk mereka saling menasihati, saling mengingatkan akan bahaya-bahaya kemunkaran, kebatilan yang merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalian satu umat. Umat di sini bukan dalam makna tahazzub, mengelompok, yang mereka itu umat ini, orang-orang ini yad'una ilal khair, senantiasa mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, kebenaran. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemunkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan ayat ini, ayat al-amru bis sunnah wahi nahyu 'anil bid'ah, yakni memerintahkan kepada sunnah dan mencegah dari bid'ah. Ikhwani fid din a'azzakumullah, bahkan di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan jangan pandang bulu. Siapapun yang menyimpang itu, siapapun yang melakukan penyimpangan di dalam agama ini, tahrif, baik pribadi kita, orang tua kita, kerabat dekat kita, atau siapapun mereka, ketika terjadi penyimpangan itu, maka haruslah ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada, jadilah kalian orang-orang yang tegak dengan adil, menjadi saksi bagi Allah, walau ala anfusikum, walaupun atas diri-diri kalian. Ketika kita mengalami satu kesalahan, satu kekeliruan selama ini, kemudian datang dalil kepada kita menjelaskan kesalahan kita, maka kita harus jujur, kita harus adil, tarajuh, meninggalkan kesalahan tersebut kembali kepada kebenaran. Kita harus berlapang dada menerima kritikan. Kita harus berlapang dada menerima tahdir, karena at-tahdiru minan nasihah. Awil walidain apot, ataupun kepada kedua orang tua. Tidak boleh karena dua orang tua ini menyalami satu penyimpangan, kemudian kita diamkan saja. Karena tiap perasaan kita, tidak enak bapak saya, ibu saya. Tetap kita harus adil, tegak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menegakkan ini. Amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun kepada orang tuanya sendiri, walaupun kepada anaknya sendiri, seperti Nabi Allah Nuh, bahkan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pamannya Abu Talib, walaupun mereka tidak menerimanya. Wal akramin, atau kerabat dekat, iyyakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima. Kalau orang tua itu kaya ataupun miskin, Allah lebih utama daripada keduanya. Maka ketika kita berhadapan dengan orang yang paling kita cintai, orang tua kita, anak kita, kita di atas kebenaran, sementara dia di atas kebatilan, maka Allah yang harus kita dahulukan. Fallahu awla bihima. Naam, tidak atifiyah dipakai perasaan pak dalam perkara ini. Ikhwani fid din, wala fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian kemudian tidak berlaku adil. Wa in tallu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira,
Kalau kalian berdusta atau menyembunyikan kebenaran, maka Allah, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan akan maha memberitahukan. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Tegasnya kita di atas al-haq ini, tegasnya kita menyampaikan kebenaran adalah prasyarat, syarat dibetulkannya amalan-amalan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah kata yang tegas. Tegas di dalam menyatakan tauhid adalah tauhid, syirik adalah syirik, sunnah adalah sunnah, bid'ah adalah bid'ah. Harus tegak. Sebab kalau tidak tegas, tidak akan pernah ada perbaikan. Baru kalau kita mampu berlaku tegas, bersikap tegas, berkata tegas, baru yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Ketika kita tegas di atas kebenaran, maka pasti akan muncul orang-orang yang akan menentang kebenaran itu. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Akan binasa orang yang binasa daripada bayyinah, penjelasan. Wa yahya, dan akan hidup orang yang hidup an bayyinah, daripada penjelasan. Pasti akan terpilah, Pak. Dakwah al-amru awal al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ini akan memilah kaum muslimin. Siapa yang jujur, siapa yang dusta. Maka jangan ada dusta di antara kita. Ini ya ikhwani fid din a'azzakumullah. Taib. Selain daripada itu ya ikhwani fid din, terkadang ketika kita tegak di atas dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka tuduhan-tuduhan akan muncul bahwa dakwah ini pemecah belah umat. Dakwah ini penuh dengan hasad, kedengkian. Padahal ya ikhwani fiddin a'azzakumullah, apa yang dituduhkan bahwa dakwah ini adalah dakwah pemecah belah umat, sebenarnya terbalik. Dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini adalah dakwah yang menyatukan umat. Yani memanggil umat kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Sementara ketika dakwah itu dikatakan yang bisa mempersatukan, jangan menyinggung, jangan menyalahkan, jangan menuduh, jangan menyebut, adalah dakwah yang bisa mempersatukan. Wallahi, ini yang dikatakan oleh Al-Syeikh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani sebagai talibu sirab, orang yang mencari patamorgana. Satu hal yang mustahil, Pak. Satu hal yang mustahil kalau kita mau mempersatukan kaum muslimin di atas berbagai macam aliran. Satu hal yang mustahil kalau kita mau mempersatukan kaum muslimin di atas berbagai macam kelompok-kelompok. Satu hal yang mustahil. Ini yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tahsabhum jami'a wa kulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu? Hati mereka bermacam-macam.
mereka hanya dipersatukan oleh ruang dan waktu saja, di mana mereka, namun ketika mereka kembali ke pos-pos mereka masing-masing, ke rumah mereka masing-masing, ke kelompok mereka masing-masing, dan seterusnya, maka akan kembali kepada manhaj mereka masing-masing. Tidak ada wala dan baroknya. Wala dan barok mereka bangun di atas pemahaman, aliran, madhab, kelompok masing-masing. Padahal wala dan barok kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dipahami salafis salih. Ini ya ikhwani fiddin. Yang kedua, terkadang bahwa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah dakwah yang ketinggalan zaman. Katanya apa ini dakwah seperti ini, hanya dakwah yang saling menyalahkan, saling menuduh, kemudian hanya berkaitan dengan masalah air najis, masalah toharoh saja, cuma tiap hari belajar nahu sorob, hanya belajar ini dan sebagainya, dianggap remeh seperti itu. Noah lihat, itu orang kafir katanya sudah naik ke bulan. Ketinggalan kita. Na'udzubillah. Pertama dustanya mengatakan bahwa orang kafir naik ke bulan. Yang kedua, kalau kamu katakan bahwa kita tidak pernah naik ke bulan, ya kamu kenapa? Pernah naik ke bulan? Ternyata kamu juga tidak pernah naik ke bulan. Kami paham tentang bagaimana berwudu dengan benar. Kami paham tentang bagaimana mandi dengan benar. Kami paham tentang najis. Kami paham tentang toharah, sholat, puasa. Kami paham nahwu sorof sebagai bekal, alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kamu ngerti apa? Ini ya ikhwani fiddin a'azzakumullah. Maka ini, kalau kita kaum muslimin tidak membentengi umat ini di atas al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, maka yakinlah jangan heran kalau kemudian suatu hari nanti umat ini terperosok, terjerembab ke dalam kebinasaan, musibah demi musibah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, "Innan nasa law taraku yushiku ayya ummahumullahu bi'iqabin min 'indih." Sesungguhnya manusia seandainya meninggalkan amar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini, maka Allah akan mempercepat azab dari sisi Allah. Allah akan meratakan azab dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ini ya ikhwani fiddin a'azzakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum saya lanjutkan, mungkin ada satu dua pertanyaan. Ya. Barakallahu fikum. Sudah insyaallah kita jelaskan dalam kitab Mujmal Usul, juga dalam pembahasan yang lain, bahwa pembagian antara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau dikatakan kalau sudah hakikat, ma'rifat itu untuk orang-orang khusus, kalau syariat orang-orang tertentu, orang-orang awam, ini adalah batil. Ini adalah kebatilan yang tidak ada dasarnya di dalam agama. Orang yang paling tinggi ma'rifatnya, orang yang paling tinggi hakikatnya, orang yang paling tinggi tentang pengamalan syariatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan pembagian-pembagian itu. Naam. Jadi ini adalah pendapat yang batil, tidak ada dasarnya. Di mana bukan hanya itu, nanti banyak sekali nanti cabang-cabangnya itu. Pembahasannya banyak sekali yang pada akhirnya maka para ulama mengkafirkan mereka. Naam. Karena sampai pada tingkatan hululia nanti itu. Oh, kalau syariat itu kulitnya, hakikat itu sudah isinya. Naam. Ya. Pada akhirnya orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sudah pada tingkatan hakikat itu, mereka akan berlepas dari syariat.
akan berlepas dari syariat. Wallahu a'lamu bissawab. Ini insyaallah sudah kita jelaskan pula. Yang jelas itu batil, Pak. Tidak ada dasar di dalam agama seperti itu. Pembagian seperti itu. Wallahu a'lam. Tentu kalau contoh-contoh bid'ah ini banyak sekali merebak, ya. Kalau di dalam perkara sholat saja, dalam perkara sholat saja seperti melafatkan niat ini tidak ada dasarnya dan para ulama menyatakan ini adalah bid'ah, termasuk perkataannya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, melafatkan niat. Terus apa ini? Qunut subuh. Qunut subuh ini dalilnya dhaif. Qunut subuh dalilnya dhaif karena dalam hadis Anas bin Malik ada seorang rijalnya yang bernama Abu Ja'far, di mana Abu Ja'far ini hadisnya diingkari, dikatakan dhaif, munkarul hadis oleh para ulama ahli hadis. Naam, jadi tidak, dan tidak ada hadis pendukungnya. Tidak ada hadis pendukungnya. Yang sahih, yang jelas dalilnya kunut itu yang sahih adalah kunut nazilah. Ini yang ada dalilnya jelas. Wallahu a'lamu bissawab. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Naam. Ya. Barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Memang ya ikhwan fi din, bahwasanya dakwah-dakwah yang mengaku mengikuti dakwah Ahlussunnah wal Jamaah memang sangatlah banyak. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah ini dijadikan sebagai tameng untuk dijadikan sebagai legitimasi pembenaran daripada dakwah-dakwah yang menyimpang yang dilakukan oleh sebagian manusia. Naam. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Dulu Wahda Islamiyah ini dikenal di Makassar dengan Yayasan Fathul Mu'in, yang Syekh bin Baz pernah mentahdir sebagai muassasah mubtadi'ah, kemudian mengganti nama sekarang jadi Wahda Islamiyah. Di mana yang jelas dakwah Wahda Islamiyah ini adalah muwazanah. Dakwah muwazanah. Muwazanah itu menimbang-nimbang antara kebaikan dengan kesalahan. Oh, jangan singgung jamaah tabligh. Jamaah tabligh kan juga punya kebaikan. Jangan singgung ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin juga punya kebaikan. Nah, sebutkan saja kebaikan-kebaikan mereka, jangan sebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Ini namanya muwazanah. Ini namanya muwazanah. Dan ini ditentang dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah yang tegak di atas at-tahdzir, memperingatkan umat dari berbagai macam penyimpangan, kesalahan-kesalahan. Kalau seseorang melakukan satu kesalahan, itu perlu diingatkan akan kesalahannya supaya dia tidak terus-menerus di atas kesalahannya. Kalau seorang itu melakukan kebaikan, sudah semestinya dan sudah kewajiban dia melakukan kebaikan. Nah, jadi kalau seorang melakukan satu kebaikan, tinggal diteruskan, kita dukung, teruskan kebaikan tersebut. Tapi ketika dia melakukan satu kesalahan, maka kita kaum muslimin ketika tahu itu kesalahan, kita menasihati saudara kita, kita mengingatkan saudara kita, memperingatkan kaum muslimin. Ini ya ikhwan fil din a'azzakumullah. Mungkin ada yang bertanya, loh, mereka juga menggunakan kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam pelajaran-pelajaran mereka. Baik, ya, mereka pakai betul adalah kitab-kitab para ulama, tetapi dalam perkara mukhalafat, arad alal mukhalif, membantah orang-orang yang menyimpang, tidak akan pernah mereka mau, tidak akan pernah mereka pakai. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Ini sedikit tentang wahda. Naam, dari sekian banyak yang ini juga insyaallah sudah antum bisa dengar kaset yang tentang wahda. Nah, disidikan itu insyaAllah. Allahu a'lam.
Ya. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak berbicara dengan salah seorang istrinya Zainab karena mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada salah seorang istri Rasulullah yakni Sofiyah. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak menjawab salam seorang sahabat karena di sahabat tersebut menggunakan dua pakaian merah, menggunakan pakaian merah. Naam. Umar ibn Khattab pernah tidak menjawab salam seorang yang dia mencukur janggutnya kemudian memanjangkan kumisnya. Naam. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal pernah suatu ketika didatangi oleh seseorang. Naam. Yang dia adalah sahabat Bishr al-Marisi. Ya. Kemudian ketika itu diantar oleh anaknya Al-Imam Ahmad dan ditanya oleh Al-Imam Ahmad siapa yang datang, Ibnu Abi Daud, siapa, Al-Asbahani, kemudian mengatakan bahwa Imam Ahmad ketika tahu bahwa siapa yang datang itu langsung menutup pintu di hadapan mukanya yang orang yang datang ini. Naam. Ini ya ikhwan fillah, sikap tegas para ulama terhadap orang-orang yang menyimpang. Naam. Ya tidak, sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya sendiri, bahkan terhadap cucunya sendiri. Ketika Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma makan kurma yang itu adalah kurma zakat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkorek mulut cucunya yang belum balik, masih kecil, kemudian menyatakan kuh kuh irmi biha fa in afalana al afala ta'lam annana la na'kulu shadaqah. Kuh, buang. Apakah kamu tidak tahu bahwa kita tidak memakan sedekah, tidak memakan zakat? Sikap tegasnya para sahabat. Sikap tegasnya para ulama. 6. Kemudian ketika seorang ulama ditahdir, diingatkan seperti itu. 6. Di mana tahdir, peringatan dari para ulama kepada ulama yang lain? 6. Ini terjadi. Imam Syafi'i mengkritik gurunya. Ulama-ulama yang lain mengkritik ulama yang lain ketika mereka salah. Sikap para ulama ini, mereka berlapang dada. Mereka berlapang dada. Menerima kritikan itu. Menerima naqad. Menerima tahdir itu. Kenapa? Tidak seorang pun dari kalangan mereka yang mengaku bahwa mereka telah memiliki semua disiplin ilmu. Dan keinginan mereka adalah izharul haq. Menampakkan kebenaran. Maka ketika ada ulama yang lain yang menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka, mereka bersyukur. Alhamdulillah ada yang menyampaikan kesalahan, ada yang meluruskan. Naam, ada yang memberikan nasihat akan kesalahan-kesalahan tersebut. Mereka tidak ingin kesalahan itu sampai dari mereka kemudian terus dipakai oleh umat. Tidak ada yang kemudian memberikan nasihat, meluruskan dan seterusnya. Itu yang mereka inginkan. Subhanallah, azakumullah. Maka kalau ada sikap, kalau ada seorang ikhwah, seorang saudara-saudara kita bersikap kok ini sudah lain pandangannya kepada saya. Naam. Tidak mau berbicara kepada saya. Mengurangi pergaulannya kepada saya. Istaghfir nafsak. Koreksi dirimu. Jangan-jangan ada kesalahan pada diri kamu. Jangan-jangan ada kesalahan pada diri kamu. Kalau ada kesalahan, taraju. Tinggalkan kesalahan itu kemudian kembali kepada Al-Haq. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Ikhwani fi din a'azakumullah. Pertama, kita berbicara tentang orang-orang kafir. Yang jelas tentang orang-orang kafir, Allah jelaskan dalam Al-Quran, tahsabun jami'a wa kulubun syatta. Kalian menyangka mereka bersatu, sebenarnya hakikatnya mereka itu berpecah belah, berselisih. Cuma kita tidak tahu. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang sering kita ulang, akan perpecahan orang Yahudi, perpecahan orang-orang Nasrani, itu menunjukkan juga mereka berpecah belah.
sebagaimana umat ini berpecah belah. Taib, dan itu sudah menjadi sunnatullah, tidak akan pernah iftirak ini hilang, punah. Tidak akan pernah hilang. Cuma masalahnya adalah Allah memberikan bimbingan kepada kita hamba-hambanya. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Arbab bin Sari yang mengingatkan bahwa akan kita lihat, kalian lihat setelah ku nanti perselisihan yang sangat banyak, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, dan gigitlah sunnahku dengan gigi gerahammu. Naam. Jadi kita jalan keluarnya ke sana, Pak. Jadi Rasulullah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dari perselisihan itu. Rasulullah memberikan jalan keluar itu. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Nah, kalau dikatakan bahwa perselisihan umat ini adalah rahmah, wallahu alam, saya tidak tahu maknanya khazanah, saya tidak tahu, Pak, ya. Saya tidak tahu apa maknanya khazanah. Kalau rahmah, ini seringkali orang membaca ini bahwa iftiraku ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, ini hadis palsu. Hadis palsu. Kalau perselisihan ini adalah rahmat, artinya persatuan adalah adab. Kalau begitu, nah, ini ya ikhwan fillah azzakumullah. Jadi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin ini semakin hari semakin banyak dan semakin merajalela dan semakin membingungkan kita kaum muslimin. Kita bingung. Bingung betul, Pak, orang-orang awam. Maka caranya yakni bagaimana kita melihat, menilai dakwah-dakwah yang sampai kepada kita. Apakah dakwah ini betul-betul mengajak kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh atau tidak? Atau mengajak kepada hizbi kelompok tertentu, mengajak kepada golongan tertentu dan sebagainya. Kita harus cerdas, Pak, harus menilai. Kalau kita tahu bahwa ini dakwah ini adalah dakwah yang menyimpang, mengingkari Al-Qur'an dan As-Sunnah, naam, terjadi penyimpangan, mengajak kepada hawa nafsu dan sebagainya, maka kata Umar Ibn Khattab, iyyakum wa mujalasat ahlil ahwa fa innahum a'da'us sunnah. Hendaklah kalian menjauhi majelis-majelis orang-orang yang mengikuti hawa nafsu karena mereka adalah musuh-musuh sunnah. Naam, wallahu a'lam. Iya. Ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dengan alam yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, bahwa segala sesuatu ini tidak akan pernah ada kecuali ada penciptanya, dan itu adalah Allah. Dan melalui ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Ini cara untuk mengenal Allah dengan melalui ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Itu caranya. Mengetahui Al-Quran Allah, ma'rifat Allah itu artinya mau mengenal Allah. Jadi kalau mau mengenal Allah, kenalilah Allah dengan penjelasan Allah sendiri bagaimana Allah. Bagaimana Allah menjelaskan? Ya Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Siapa orang yang paling mengenal Allah? Siapa kira-kira? Orang yang paling mengenal Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Rasulullah orang yang paling ma'rifat kepada Allah, maka cukup kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mau pusing-pusing? Naam. Membagi menelaah la ilaha illallah, Allah itu dihilangkan alifnya jadi lillah, dihilangkan lamnya lagi jadi lahu, dihilangkan lagi jadi hu. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Yang kita yakini dari Allah, ya Rasulullah, la ilaha illallah, sudah. La ma'budu bihaqqin illallah.
Naam. Ini ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Jadi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah satu saat kita akan bahas ini dalam kitab Usul Thalathah. Bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban kita adalah salah satunya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah. Betul. Tapi jangan disalahpahami ma'rifatullah dalam makna sufi. Kalau ma'rifatullah dalam makna tasawuf, mereka diajak kepada tingkatan-tingkatan ma'rifat hakikat tadi itu. Nah, sampai pada akhirnya berlepas diri daripada syariat. Nah, ada orang yang menyatakan, ah itu kan belum sampai ilmu. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Yang sering kita dengar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Katanya siapa yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Rabbnya. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu a'lamu bis-shawab. Yang saya tahu, Pak maaf, Pak Haji. Yang saya tahu ini bukan hadis. Naam, tapi kata-kata tarekat sufia. Naam, kata-kata tarekat sufia. Tapi kalau kita kembali kepada penjelasan para ulama, salah satu cara untuk mengenal Allah, mengenal ciptaan-ciptaan Allah termasuk diri kita. Termasuk diri kita ini. Naam. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, naam, lihatlah pada dirimu yang saya lupa ayatnya itu. Nah, kita coba melihat diri kita. Bagaimana? Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Dan setelah kita mengetahui bahwa kita tidak akan pernah jadi dengan sendirinya. Naam. Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari segumpal, dari nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi mudghah, alaqah. Naam, dan seterusnya. Kemudian kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Kemudian mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengenal rububiyahnya Allah, mengenal uluhiyahnya Allah, mengenal asma' wa sifatullah. Dan ini sudah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Naam, tiga perkara ini: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat. Naam. Kalau kita mengenal tiga tauhid ini, maka insyaallah kita akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Yang paling utama adalah yang paling panjang pembahasannya adalah tauhidul asma' was sifat ini. Karena di sinilah pada tauhidul asma' was sifat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Naam. Ini ya ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi kesimpulan saja supaya menjadi pegangan bagi kita, Pak, tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Mengenal Allah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan tentang penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tinggi ma'rifatnya kepada Allah, mengajarkan agama ini kepada kita, mengamalkan, mencontohkan agama ini kepada kita. Cukup lakukan lakum fi rasulullah. Salat ya salat sudah. Kalau la ilaha illallah yang diajarkan oleh Allah, yang la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah kita mengimani itu la ilaha illallah sebagai syahadat kita. Naam. Wallahu alam, mohon maaf kalau kurang puas, ada beberapa kesalahan-kesalahan, mohon dinasihati, naam, diluruskan, diajar, dan apa, jangan sampai kesalahan-kesalahan ini tersebar kemudian menjadi
keyakinan di kalangan kita kaum muslimin. Kalau ada datangnya kebenaran, datang kebenaran, maka kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiikum, memberkati kita semuanya. Ini memang menjadi persoalan di kalangan kaum muslimin tentang penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Nah, sebenarnya ini akan dibahas secara tuntas sebenarnya tentang masalah Ramadan. Tapi sekedar saya singgung sedikit, ini karena perbedaan pandang di kalangan para ulama dalam penentuan matali, tempat terbitnya bulan, menjadi tiga. Pertama, ada yang di kalangan ulama yang berpendapat satu matla, kalau dalam satu negara sudah ada ru'yatul hilal, maka berlaku bagi seluruh negara-negara di dunia ini. Yang kedua, menyatakan bahwa satu negara kalau ada ruqyah, maka berlaku untuk negara-negara yang ada dalam ufuk yang sama. Kemudian setiap, yang ketiga, setiap negara punya ruqyah masing-masing. Namun yang dirojihkan oleh Syekh Al-Albani dan beberapa para ulama yang lainnya, pendapat yang pertama, ketika terjadi ruqyah di satu negara muslim, maka berlaku bagi negara yang lainnya. Baik, ini panjang sekali sebenarnya Pak permasalahannya. Sekarang bagaimana kalau ternyata di negara kita ini misalnya ditetapkan hari Senin Lebaran, hari Senin Lebaran, tapi ada orang yang menetapkan hari Ahad misalnya. Ada orang yang menetapkan hari Ahad berdasarkan ru'yah misalnya, bahwa dia ada di Saudi ru'yatul hilal, tapi negara kita menetapkan hari Senin misalnya. Ini kita pernah tanyakan ketika berapa tahun yang lalu Pak, 6 tahun kemarin kalau tidak salah, kepada para masyayikh, diantaranya Syekh Khalid Turdadi, dan para ulama, beberapa ulama di Madinah ketika itu kita tanyakan. Kita tanya ya Syekh, bahwa di negara kami itu ditetapkan hari A misalnya, tapi ternyata ada ru'ya di Saudi itu hari B. Nah, hari A, hari B. Sementara pemerintah kami memperbolehkan, memperbolehkan kalau ada yang mau lebaran di hari B silahkan, yang mau lebaran hari A silahkan. Nah, kata Syekh, kalau begitu ikut hari B karena jelas ru'ya hilalnya. Tapi ya Syekh, kata kita, kebanyakan kaum muslimin di negara kami itu mengikuti pemerintah kami, kebanyakan kaum muslimin. Maka para ulama, kalau begitu ikuti pemerintah kalian, ikuti pemerintah kalian. Maka kalau terjadi seperti ini, maka afdolnya kita mengikuti pemerintah kita. Ini Pak. Terus bagaimana dengan puasanya? Bagaimana dengan puasanya? Berarti kalau kita tunda besok, berarti padahal besok ini satu Syawal, ini ada ru'yah hilal. Ada dua pendapat di sini. Pertama, puasa pada hari besoknya. Nah, ini pendapat Syekh Albani. Nah, puasa besoknya kemudian lusanya baru lebaran. Bagaimana padahal hari itu adalah hari yang haram untuk berpuasa? Dosanya ditanggung pemerintah. Satu pendapat Syekh Albani. Pendapat yang kedua, pendapat Syekh Mukbil dan Syekh Uthaymin, mengatakan tidak usah berpuasa, tetapi sembunyi-sembunyi, jangan menampakkan perselisihan kalian, penentangan kalian kepada pemerintah kalian. Ini.
Jangan menampakkan perselisihan kalian kepada pemerintah kalian. Nah, kemudian lebaran pada hari berikutnya. Ini pendapat Syekh Muqbil Syekh Utsaimin. Naam. Ya ikhwani fi din a'azakumullah, memang pembahasan ini sangatlah panjang dan ini menjadi mukhtalaf, memang diperselisihkan terus oleh kaum muslimin, ya. Diperselisihkan terus di kalangan kaum muslimin. Tayyib. Asy-Syalbani bahkan menyatakan, menambahkan, semua negara-negara kaum muslim sekarang berselisih-selisih. Negara ini, negara ini lain, negara ini lain, negara ini lain. Kemudian ditambah lagi dalam satu negara berselisih lagi kaum muslimin. Nah, berselisih lagi kaum muslimin. Ini ya ikhwan fillah, maka jam'ul kalim, menyatukan kalimat kaum muslimin ini sangatlah penting. Nah, sangatlah penting. Dan tentang dalil-dalilnya ini banyak, insyaallah sebenarnya pembahasan ini secara khusus, ya, secara khusus pembahasan ini dengan dalil-dalil yang saya tadi tidak sebutkan satu persatu dalilnya yang dijadikan pegangan di kalangan tiga pendapat ini. Naam. Tapi mudah-mudahan suatu saat, suatu ketika kalau Allah masih mentakdirkan, kita bisa ta'lim menjelaskan perkara ini secara tuntas, insyaallah kita akan jelaskan secara tuntas. Naam. Baik. Baik. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Bapak dan kita semuanya yang ada di sini. Naam. Pertama, tentang penetapan awal dan akhir Ramadan. Sekali lagi kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menetapkan awal dan akhir Ramadan tidak pernah menggunakan hisab. Pasti ru'yah. Orang yang pernah mempelajari ilmu falak, saya lama mempelajari ilmu falak, itu tidak ada kata-kata pasti. Tidak ada kata-kata pasti, Pak. Maka jangan heran kalau ini menggunakan hisab, itu menggunakan hisab, A menggunakan hisab, B menggunakan hisab, kok hasilnya berbeda-beda. Nah, maka satu-satunya cara untuk mempersatukan kaum muslimin, yakni biru'yatil hilal, dengan ru'yah hilal. Ini, Pak. Sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, fa'in ghamma alaikum fa'akmilul iddata 30. Nah, jadi ya ikhwani fiddin, kesimpulannya mungkin yang bisa saya sampaikan, kalau terjadi perselisihan dalam perkara ini, seperti nasihat para masyayikh kepada kita, yakni afdalnya mengikuti pemerintah dan kebanyakan kaum muslimin yang ada dalam negara ini. Naam. Ini, Pak. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, seandainya bisa, Pak Haji itu, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Seandainya ini bisa ditegakkan di negara kita, musyawarah, dan mau menerima hasil musyawarah, subhanallah. Seandainya, seandainya pemerintah kita betul-betul mau mendengarkan kata-kata para ulama-nya, subhanallah, masalah selesai. Insyaallah masalah selesai, Pak. Seandainya mau bermusyawarah, kemudian mau mengikuti hasil musyawarah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, masalah selesai. Permasalahannya, Pak, tidak. Ini kita tegakkan. Wasyawirhum bil amr. Ini kita tidak tegakkan ini. Wallahu a'lam bissawab.
yang mungkin saya katakan, seandainya pemerintah kita mau mendengarkan kata para ulama, para ulama-ulama kita ada yang membimbing kita, kemudian didengarkan perkataannya mereka, nasihat-nasihatnya mereka, peringatan-peringatannya mereka, insyaallah masalah-masalah bisa selesai sebenarnya. Naam. Yang saya khawatirkan, Pak, yang khawatirkan bukannya siapa-siapa yang disetir, tapi ulamanya yang disetir. Ini yang mengkhawatirkan. Naam. Ini. Naam, ini ya ikhwani fi din azakumullah, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan kita. Naam, permasalahan-permasalahan kita masih banyak sekali. Dan mudah-mudahan Allah semakin meningkatkan ibadah-ibadah kita. Kalau kemarin saya jelaskan bahwa syarat ibadah harus ikhlas dan mengikuti sunnah, jangan kemudian kita mundur, jangan kemudian kita rendah diri, jangan-jangan ibadah saya kemarin tidak diterima oleh Allah, jangan-jangan begini dan begini, kemudian kita tidak mau beribadah. Justru semakin meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, semakin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kemarin barangkali banyak perkara yang tidak kita ketahui karena belum sampai ilmu kepada kita, afallahu amma salam. Mudah-mudahan Allah memaafkan apa-apa yang telah lewat. Kemudian kita membangun diri kita untuk bisa semakin taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Naam, kalau ada yang salah itu datangnya dari syaitan dan dari saya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.